Halo kawan-kawan semua. Saya bukan expert dalam main drum. Jadi tadinya tone memang dah lari. Tetapi hari ini kita akan memperkenalkan satu drum untuk beginner dari Behringer. Jadi apa yang kita ada hari ini? Model ialah Behringer XD80 USB Electronic Drum di sini. Jadi saya bukan expert untuk main drum. Jadi saya memperkenalkan 2-3 orang yang banyak hebat. Bolehlah tengok mereka mainkan XD80 USB. Kita ada Venom dari Spider-Man main drum ni juga. Kita pula ada yang main dekat bilik. Tengok betapa kecil bilik dia main, dia boleh set up. Jadi amat sesuai untuk tempat yang kecil. Dan kita juga ada orang yang main drum yang hebat buat review tentang produk ni. Hey, about the Behringer XD80 USB electronic drum kit. Semua ni saya akan bagi anda link di bahagian bawah. Jadi itu untuk orang yang skill. Jadi balik pada pengenalan drum ni. Jadi drum ini mempunyai 8 piece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 kick drum. Jadi kita di sini ada 3 unit yang 12 inci cymbal hi-hat kita, dan kita ada 4 8 inci yang dual zone. Apa maksud dual zone? Bila kita mainkan di sini dan mainkan di tepi rim sini, bunyi berlainan. Sama juga dan ni juga. Jadi ini yang dimaksudkan dual zone. Untuk cymbal hi-hat ni juga sama juga, dual zone. Ini dua zone yang hasilkan bunyi yang berlainan. Drum ni amat sesuai pada anda yang stay at home, atau untuk masa sekarang kita nak belajar drum di rumah. Sebab construction dia kecil, rumah kita ada tempat yang cukup untuk membuat setup ni. Selain itu, dia juga tidak akan membuat bising. Apa yang anda dengar adalah sebabkan saya telah pasang satu speaker di sini. Apabila saya tidak menggunakan speaker, saya boleh menggunakan headphone. Dan di sini kita ada satu lubang headphone, dan kita boleh menggunakan headphone untuk mendengar ni. Jikalau saya offkan speaker ni, bila saya mainkan langsung tiada bunyi. Saya akan cubakan kepada anda. Okey, saya sudah offkan speaker. Jadi bila saya mainkan instrument, itulah apa yang anda dapat dengar. Jadi bila anda mainkan di rumah, anda tidak akan mengganggu jiran anda. Jadi kepada anda yang mahu belajar main drum, atau anak-anak anda nak belajar main drum, bolehlah anda cuba menggunakan set drum dari Behringer ni. Dalam electronic drum, paling penting sekali adalah itu sound module di sini. Kalau anda dapat nampak di sini, HTS240 USB. Ini adalah yang menghasilkan bunyi yang berlainan untuk drum-drum ni. Jadi kita boleh membuat setting, kita dah boleh memilih bunyi, atau kita boleh memilih lagu juga. Kita ada practice song. Kita boleh menggunakan apa yang ada di dalam. Kita boleh membuat practice drum. Di dalam kita ada 15 jenis drum set yang kita boleh pilih. Jadi anda boleh satu persatu kita try-kan dia. Dan kita ada 175 jenis bunyi yang kita boleh pilihkan untuk dia. So untuk buat setup drum ni amat senang. Apa yang akan anda dapat adalah seperti yang anda boleh nampak sekarang dalam kotak. Semua adalah berasingan. Anda cuma ikut user guide sana. Kita untuk memasangkan semua-semua cymbal hi-hat dengan kick, dengan tom dan snare. Jadi kepada anda yang menggunakan iPhone, Android, iPod dan sebagainya, anda juga boleh memasukkan audio signal dari iPhone anda, smartphone anda, iPod anda masuk ke sini untuk memainkan lagu, supaya anda boleh menggunakan lagu anda sendiri untuk membuat practice drum anda. Begitu senang. Pada anda yang advance sedikit, anda menggunakan software untuk membuat recording. Software Digital Audio Workstation, DAW. Anda nak membuat MIDI, anda nak membuat multi-tracking, anda boleh masukkan
modul sini ke door soffit anda melalui MIDI atau USB connection. Satu lagi, control pedal untuk hi-hat ni agak sama dengan benda yang sebenar, sebab bila kita pijak dia, dia ada tiga condition. Satu ialah close, open dan semi atau setengah. Close, open, non-close, non-open. Ini untuk mimic real life nya kita punya control pedal untuk hi-hat, sebab kita boleh tekan kuat sikit kan, tekan kuat sikit dia tu dia mampatkan dia, atau kita lightly tekan dia, dia akan kurang sikit. Jadi ada perbezaan bunyi di antara fully close, fully open dengan half close, half open. Jadi ini agak suka dengan bunyi yang sebenar. Jadi itulah drum dari Behringer XD80 USB. Begitu senang saja. Budak noob saya pun boleh main dan belajar. Jadi ada yang lebih hebat, tadi saya tunjukkan di link. Okay. Jika anda berminat untuk membeli untuk anda sendiri nak buat praktis, atau untuk anak-anak atau kawan-kawan nak beli sebagai hadiah, bolehlah support saya di webstore kami. Anda boleh gunakan kod saya ERICNCCC. Jadi letakkan kod saya sebagai sokongan kepada saya di webstore AVM, iaitu di store.avm.com.my. Jadi itu saja untuk hari ini. Thank you for watching dan kita jumpa lagi pada video yang masa depan. Bye bye. Oi, jangan jangan lari. Ada satu lagi fungsi kick ni. Kita ada pad di sini. Jadi kebiasaan electronic drum dia tak bagi sekali pad ni, sebab pad ni akan memberi yang secara authentic adalah kick yang betul. Bila ada ada force feedback di sini, you ada feel yang betul-betul seperti drum yang betul.